Tambalan di atas genteng sudah sekitar 30 cm ya. Warga saat ini masih mengevakuasi barang-barang yang sekiranya masih bisa terpakai. Ini sudah seperti seperti inilah teman-teman, bangsa dan setanah air tidak main-main. Gunung Semeru mengeluarkan letusan yang begitu dahsyat dan terjadi di dalam rumah saya sendiri, teman-teman. Ini di dalam rumah saya sendiri, kondisinya seperti ini. Dan inilah yang kemarin langsung terjun ke bawah ya, sehingga plafon dan asbes bolong. Nah, inilah yang turun.